Jumpa lagi dengan saya Cuma Lama Gazam di channel Serba Serbi Easy. Ya, video saya terakhir adalah menjelaskan bagaimana cara membuat email. Dan sekarang adalah tentang bagaimana cara membuka email. Oke, kita mulai saja. Ya, sekarang kita sudah berada di browser dan kita masukkan address Google yang akan kita pakai untuk buka email ya di bagian atas ya. Saya tidak hafal sebetulnya ada address khususnya email Google itu yang kita sering sebut Gmail. Gmail itu Gmail, Google Email singkatan dari Google Email. Saya nggak hafal addressnya, tetapi kita bisa ambil dari Google. Jadi caranya adalah kita ketik dulu google.com. Iya. Enter. Nah, di sini ada langsung muncul kata Gmail. Ini yang akan kita buka ya. Kita buka Gmail. Klik Gmail. Gmail. Karena kita belum masuk ya, karena kita belum masuk, belum login, maka kita ditawari login di sini. Pilih akun. Terakhir kan kita sudah membuat akun saya, yang saya buat dulu untuk contoh adalah jumala.multazam3@gmail.com. Di sini biasanya langsung dicatat oleh Google. Tapi kalau tidak, saya bisa gunakan akun lain. Kita bisa pilih ini, ya. Tapi karena saya pakai ini ya sudah, saya klik aja. Saya klik, ya. Lalu masukkan password. Diminta passwordnya. Passwordnya apa ya dulu ya? Kalau nggak salah, bismillah.1 ya. Harusnya ini rahasia loh ya. Tapi karena ini pelatihan, kalau tak rahasiakan nanti saudara nggak tahu. Di arah saya, bismillah. Bismillah. Harus persis. L-nya 2. Titik 1. Bismillah titik 1. Berikutnya, benar nggak? Kalau kita ingin lihat ketikan saya benar apa nggak, tampilan ini diklik. Tampilan gambar mata ini loh. Nah, bismillah titik satu betul. Ini tidak boleh Anda ceritakan ke orang lain loh. Ini benar-benar rahasia. Anda itu bisa membuat akun bank hanya dengan email. Namanya bank PayPal. PayPal itu adalah sebuah lembaga keuangan dunia yang Anda hanya bisa mendaftar tanpa KTP hanya dengan email. Maka jangan diceritakan ya email itu, passwordnya. Ini passwordnya bismillah titik satu ya. Berikutnya, password sudah kita masukkan bismillah titik satu. Ini rahasia sebenarnya. Berhasil. Sudah hanya itu. Jadi Anda masuk tadi Gmail di titik, diklik gitu. Terus Anda ditawari untuk login. Login itu masuk. Sudah. Setelah Anda masuk, Anda sudah disajikan tampilan ini. Ya, kotak masuk. Ini ada kotak masuk, ada berbintang. Berbintang itu kalau ada satu email yang ingin kita kasih tanda bintang, nanti kita lihat di sini. Biasanya adalah email-email penting. Kasih tanda bintang ini. Atau ini. Oke ya, kita lihat dulu ya. Jumala Multazam. Ini kiriman dari Jumala Multazam. Yang punya email ini, yang sebagai contoh ini, adalah Jumala Multazam 3. Yang mengirimi pesan adalah Jumala Multazam saja, nggak ada tiganya. Maka ini orang yang berbeda. Ya, kita buka ya kiriman dari Pak Jumala Multazam. Oke, kepada yang terhormat Bapak Jumala Multazam 3. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya kirimkan tes sesuai dengan permintaan Bapak kemarin. Nah, ini yang ngirimi adalah Jumala Multazam. Yang terima saya sebagai pemilik email ini, yang terima adalah Jumala Multazam 3 ya. Jumala Multazam itu orang lain ya, Jumala Multazam orang lain, Jumala Multazam 3 adalah saya yang sekarang sedang menghadapi laptop ini. Baik. Terus ini caranya membaca ya. Nanti caranya mengirim email besok saja. Nanti kalau terlalu banyak malah bingung. Terus kita lihat lagi yang lain, bagaimana cara membuka yang lain. Sudah, kita klik lagi di kotak masuk. Ini kan sudah terbuka ini.
Sudah selesaikan kita baca. Kita klik lagi di kotak masuk. Ini akan melihat tadi tampilan yang awal. Klik. Nah, kembali ke sana tadi toh. Tim komunitas Google. Nah, ini kita terima dari Google. Dulu waktu kita bikin email, kita langsung terima email ini belum saya buka. Mari kita buka isinya apa. Dia bilang begini, selesaikan pengaturan akun Google baru Anda. Oke, hai Jumala, selamat datang di Google akun baru Anda, disertai akses ke produk, aplikasi, dan layanan Google. Berikut beberapa tips untuk memulai, dia bilang. Terus, dapatkan informasi dan seterusnya. Temukan jawaban cepat, jelajahi minat Anda, dan dapatkan info terbaru. Coba sekarang, ini boleh Anda coba sekarang. Nanti Anda akan mendapatkan informasi-informasi produk apa saja yang dilayani oleh Google. Tetapi karena saya sudah terbiasa, bahkan email saya pun sudah 3. Maka saya tidak perlu lagi. Oke. Kembali ke kotak masuk. Kotak masuk itu adalah tempat kita menerima email-email dari luar. Ya, kotak masuk. Oke. Bagaimana caranya menghapus email? Nantilah ya, supaya tidak pusing. Nah, saya hanya ingin menunjukkan, kalau ada email yang penting, Anda kasih tanda bintang. Hanya itu saja. Karena ini kiriman dari Pak Jumala, isinya hanya tes, tanggap tidak penting. Nah, ini kalau kiriman dari Google, saya anggap ini adalah penting karena ini sejarah pertama kali saya membuat email. Maka saya kasih tanda bintang. Apa gunanya? Email-email penting itu tadi yang sudah dikasih tanda bintang, Anda bisa lihat dengan ngeklik berbintang. Nanti ada 10 yang Anda bintangi. Ya, kalau Anda nanti akhirnya bisa terima email itu bisa ratusan ribuan. Maka mungkin Anda perlu pilih mana-mana yang berbintang, mana-mana yang tidak. Kalau Anda bintangi berarti itu artinya penting. Nah, lihatlah di folder atau di tanda atau kalimat berbintang ini. Saya klik. Maka yang keluar hanya email yang dari Google yang tadi sudah saya bintangi. Kita lihat di kotak masuknya ya. Nah, ini kan sudah Anda bintangi. Yang dimunculkan di sini hanya yang dibintangi saja. Nanti kalau punya email banyak, misalnya Anda punya email 100 gitu dari orang-orang bermacam-macam, yang penting-penting dibintangi, maka Anda bisa lihat di sini yang penting-penting. Nah, demikian saudara, bagaimana caranya membaca email ya, membaca dulu pendek-pendek aja supaya memang supaya terlihat gampang di channel ini ya, semua harus terlihat gampang. Setelah itu nanti pada periode video berikutnya saya buatkan bagaimana caranya membalas email, membuat email gitu ya. Nanti pada periode video berikutnya. Tunggu. Dan di-subscribe. Nanti biar kalau saya videonya sudah muncul, saudara bisa dapat notifikasi. Subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.